Apabila anda ingin mempertahankan suatu prinsip, persoalannya adakah itu tindakan yang benar ataupun sebaliknya? Dengarkan kisah Hiro Onoda. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Pada 26 Disember 1944, Leftenan Kedua Tentera Maharaja Jepun, Hiro Onoda, ditugaskan ke Pulau Lubang, Filipina. Arahannya adalah untuk menyekat kemarahan tentera Amerika dari mengganggu kepentingan Jepun di sana. Pada Februari 1945, tentera Amerika berjaya menawan lubang. Onoda dengan tiga pengikutnya lari menyorok di dalam hutan. Tidak lama selepas itu, pada 9 Ogos 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom menyebabkan tentera Maharaja Jepun menyerah kalah di semua daerah yang mereka kuasai. Lalu Jepun memanggil pulang seluruh tenteranya di luar negara. Pelbagai kaedah digunakan, termasuk menaburkan pamflet di kawasan-kawasan hutan yang ada tentera mereka. Memang Onoda pun dapat pamflet tersebut, tetapi ia menganggapkan itu hanyalah propaganda untuk mengalahkan Jepun. Setelah 10 tahun, Onoda masih belum menyerah diri dan dia masih terus berada di hutan Pulau Lubang itu. Kerajaan Jepun pernah menghantar pasukan mencari untuk membawa balik saki-baki tentera mereka di lubang. Tetapi pencarian itu gagal. Onoda masih terus mahu berada di situ dan dia percaya Jepun belum kalah. Arahan yang ia terima adalah jangan menyerah. Maka dia benar-benar tidak menyerah. Akhirnya, Onoda berada di Pulau Lubang selama 30 tahun. Ia berseorangan kerana tiga rakannya yang bersamanya sudah pun mati. Sampailah satu masa, ada seorang pengembara dari Jepun yang bernama Suzuki pergi ke lubang. Ia berjaya bertemu dengan Onoda dan dialah yang mengajak dan memujuk Onoda untuk pulang. Dia menceritakan keadaan sebenar bahawa Jepun sudah lama kalah dalam perang. Onoda akhirnya meletakkan syarat jika mahu ajak dia pulang, mestilah pegawai yang memberikan arahan untuk dia bertugas di lubang dulu datang membawanya pulang. Setelah pegawainya yang sudah pun pencin itu datang, barulah Onoda mahu pulang. Pada 1974, Onoda pulang ke Jepun. Ia disambut sebagai selebriti. Dijemput ke sana ke sini, orang ramai sangat kagum dengan kesetiaannya dan pengorbanannya kepada Maharaja. Rupa-rupanya, bila Onoda pulang ke Jepun, hidupnya lebih terseksa disebabkan masyarakat Jepun sudah pun berubah dan cara hidup mereka sudah pun terpengaruh dengan Barat yang selama ini ia tentang. Dia merasakan perit dan merasakan perjuangannya selama 30 tahun itu sia-sia. Pada tahun 1980, dia pindah ke Brazil kerana tidak tahan melihat perubahan di Jepun dan meninggal dunia di sana. Kisah Hiro Onoda ini adalah gambaran penderitaan hidup kerana mempertahankan prinsip yang tak perlu pun dipertahankan. Adakah kita jenis mempertahankan suatu perkara dan tidak berganjak? Ubahlah perkara itu selagi yang kita panggil prinsip itu bukan perkara qata'i, yakni yang tidak dibenarkan agama untuk diubah. Moga kisah Onoda ini menyebabkan kita boleh membezakan antara pendirian dan prinsip. Jom terus kuat dan ubah perkara yang perlu diubah demi kebaikan. Assalamualaikum.